Kata-kata ini apa? Kata-kata ini asmara hancur, selawat meluncur. Ucapan ini untuk Mbak Happy, semoga di usia yang berapa ini? Happy Asmara sudah temukan tambatan hati? Aku jatuh bangun dan jatuh. Banyak yang mengira dirinya sedih dan patah hati ditinggal nikah mantan pacar. Nyatanya, Happy Asmara tak seperti yang diperkirakan banyak orang. Ya, Happy tetap ceria. Dan dengan wajah cantiknya, biduanita asal Kediri itu banyak disukai kaum Adam. Bahkan tidak sedikit orang yang bersedia jadi mak comblang, ingin menjodohkan pria yang dianggap cocok dengan Happy. Ikut pengajian bareng, Yoga pun terlihat hadir saat Happy menggelar syukuran ulang tahun ke-24. Kata-kata ini apa? Kata-kata ini asmara hancur, selawat meluncur. Yang mengklarifikasi seputar kedekatannya dengan Yoga. Ngapunten gih kak, ampun dijodoh-jodohkan kali Mas Yoga, karena sudah saya anggap saudara saya. Jadi supaya tidak ada simpang siur. Lalu bagaimana dengan Delva Irawan? Untuk cowok yang beberapa kali menjadi teman duet Happy, sepertinya penyanyi kelahiran 10 Juli 1999 ini kelihatan nyaman dan cocok dengan Delva. Apalagi Delva tidak dianggap seperti saudara oleh Happy. Ya, pokoknya dengan siapa dia semoga bahagia aja deh. Kriteria cowok, aku tuh sebenarnya bukan tipe cewek yang satu, aku gak matre. Aku bisa kerja sendiri. Independent lah, independent woman. Terus kalau misal dari segi wajah aku tuh sebenarnya cocok-cocokan aja sih orangnya. Karena aku kan kayak api kan, jadi aku harus punya pasangan yang sabar gitu. Terus yang enggak kasar tentunya gitu sih. Lebih ke cocok-cocokan aja. Sementara gini-gini aja dulu, nanti kalau ada yang serius insya Allah segera dipublish. Yakin kau dikirim Tuhan untukku, untuk bahagia. Pasangan Ray Mbayang dan Dinda Hao kembali viral. Kali ini di momen saat Ray menjalani wisuda, lulus dari program studio manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di salah satu universitas di Jakarta. Ray menghampiri dan gandeng tangan Dinda untuk naik ke panggung, bikin heboh satu gedung dan wisudawan lain baper. Iya, itu wisudanya tuh sebenarnya aku udah ngomong dari awal, sayang kayaknya gak usah mention-mention aku ya, aku malu, soalnya kan bukan aku yang wisuda gitu. Terus ternyata memang dari MC-nya sendiri yang mention aku, akhirnya aku diajak ke panggung. Sebenarnya malu banget gitu sama teman-teman yang lain, tapi ya karena memang itu niatnya untuk menyemangati dan atas permintaan dari kampusnya juga, jadi ya udah aku ikutan naik atas panggung, tapi cuma sebentar sih, nggak lama, karena kan acara wisuda juga kan. Hanya ini. Tak hanya Dinda, Ray juga sukses bikin warganet terharu kala bersujud di kaki ibundanya, di mana sang ibu hadir untuk berikan penghormatan serta selamat bagi sang putra. Aksi Ray ini pun menuai banyak pujian netizen. Bangga banget sama suami aku sendiri dan selamat buat Grace atas gelar barunya, dan semoga ilmunya itu bisa bermanfaat walaupun kamu lagi sibuk-sibuknya, walaupun banyak yang kamu kerjakan, belum lagi ngurus soal rumah dan anak-anak, tapi kamu masih mau menyelesaikan kuliahnya kamu gitu, dan alhamdulillah sekarang udah selesai, tinggal setelahnya ini nih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Usai prosesi wisuda selesai, bapak dua anak itu juga turut menyumbangkan sebuah lagu. Kalau musuh dan
hari ini? Punya Dino sih. Namun sayangnya, kebahagiaan Ray dan Dinda terusik oleh kondisi anak sulungnya Saka yang sakit muntaber hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hari 6 harian itu tuh emang demam, panas tinggi, terus muntaber juga karena memang cuacanya juga lagi nggak baik ya. Jadi ya gitu deh, jadi kurang enak badan sampai akhirnya drop ke rumah sakit. Alhamdulillah sudah membaik dan kayaknya insya Allah hari ini udah bisa pulang juga, tapi memang tunggu hasil cek lab dari kedokteran hari ini sih. Cut Meriska alih profesi jadi supir bajaj. Lama tak muncul di layar kaca, Cut Meriska kembali membintangi sinetron yang akan segera tayang di MNC TV. Dalam sinetron berjudul Emak Gue Jawara. Chika, begitu ia biasa disapa, memerankan karakter yang cukup menantang, yakni sebagai seorang janda muda bernama Dinda yang berprofesi sebagai supir bajaj. Ini menantang banget ya, setelah sekian lama aku udah gak ambil peran seperti ini, tapi kali ini aku ngambil peran ini lagi. Ini tantangan banget buat aku, udah lama banget gak nyobain. Jadi di sini aku berperan sebagai Dinda, dan ini itu wanita yang tangguh dan kuat banget setelah ditinggal sama suaminya. Dia harus menghidupi anak-anaknya dan dia harus melawan orang-orang yang berniat jahat kepada dia. Dan di sini banyak banget adegan fighting gitu kan. Belum adegan itu belum, tapi so far selama ini semua fighting aku handle sendiri juga. Terus kalau ada pun naik motor apa segala macam masih di handle sendiri. Tak hanya jadi supir bajaj, Chika juga dituntut untuk bisa beradegan fighting dalam memerankan tokoh Dinda. Beruntung istri pesinetron Roger Danuarta itu pernah mendapat peran hampir sama, sehingga ia mengaku tak mengalami kesulitan saat beradegan fighting. Itu 9 tahun yang lalu aku kan pernah adegan fighting-fighting gitu. Jadi aku ya lumayan bisa fighting itu gara-gara 9 tahun lalu itu gitu. Jadi ya pas diajarin ya aku itu kan lebih ke cepat menghafal kayak dance gitu kan, gerakan-gerakannya. Dan ya trik-trik kamera kan juga ada gitu. Jadi gak terlalu susah sih kemarin itu, ya cepat aja. Di sini. Sinetron Emak Gue Jawara rencananya akan tayang setiap hari di MNC TV. Membintangi sinetron stripping, mau tak mau Chika harus banyak meninggalkan kedua buah hatinya yang masih balita. Lantas bagaimana Chika membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga? Kalau untuk masalah, aku kan memang punya suster di rumah, tapi memang untuk masalah makanan anak, apa aja menunya, itu misalkan kayak gini aku ada waktu luang, aku kasih tahu masaknya ini, masaknya caranya bagaimana, cemilannya ini, itu semua aku pantau dan aku masih video callan juga sama anak-anak. Dan kan ada mamaku juga di rumah, jadi mamaku juga bisa handle, bisa pantau segala macam. Kalau misalkan anak-anak kayak mama pengen ketemu dan dia udah tahu di mana aku, jadi dia langsung bilang sama papanya, "Pak, papi Syakil atau Jorel belum Syakil mau ke tempat kerjanya mama." Jadi dia langsung datang sih biasanya sama papanya. Halo semuanya, jangan lupa saksikan sinetron Emak Gue Jawara segera hanya di MNC TV.